Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa batas, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu hari ini di spesial Hari Guru. Tentunya kita masih bersama dengan Prof. Ferry dan juga Ibu Santi. Saya ingin kembali ke Ibu Santi nih. Ini Bu, kalau misalkan orang di jurusan lain, misalkan katakanlah di jurusan hukum ya, kalau dia merasa salah jurusan ya paling yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Tapi kalau guru, ketika dia sudah terlanjur terjun profesinya sebagai guru dan dia merasa itu bukan passionnya, yang dirugikan bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang yang didiknya juga. Artinya juga generasi penerus bangsa juga akan dirugikan terhadap hal tersebut. Yang saya ingin tanyakan itu, sekarang ini inovasi dan kreativitas sebagai seorang guru, itu kembali ke gurunya masing-masing atau sebenarnya ada keharusan? Tidak sebenarnya, untuk kembali seorang guru, inovasi dan kreativitasnya. Sebenarnya dibalik inovasi atau kreativitas seorang guru, itu adalah yang berguna untuk membenahi, untuk mengupgrade diri kita. Seperti kata Prof tadi, bagaimana untuk menggali kemampuan yang kita punya. Kan nggak mungkin guru hanya segitu aja. Misalkan metodenya mengadanya ceramah terus. Akhirnya murid-muridnya kan menjadi bosan. Nah bagaimana murid-muridnya tidak menjadi bosan, maka cintailah profesi yang kita punya. Kalau kita guru, cintailah profesi guru yang kita punya. Bagaimana caranya? Galilah ilmu yang kita punya. Walaupun sedikit, insya Allah menjadi ladang amal ya Prof ya. Walaupun sedikit yang kita punya, galilah sedemikian rupa. Galinya maksudnya sedalam mungkin, jangan setengah-setengah. Kalau kita pengen inovasi, buat inovasi itu sampai goal. Jangan setengah-setengah. Sama kayak misalnya ada satu penyakit, tapi penyakitnya nggak kita tuntaskan, maka itu tidak akan terkena. Sama kayak kita membuat sebuah PTK ya Prof ya. Sebuah PTK kalau misalkan ada satu penyakit yang tidak kita tuntas, maka itu tidak akan tersolusi. Maka dengan catatan seperti itu, mulailah dari diri kita, galilah sebuah kemampuan yang kita punya, terus berinovasi, terus berkarya, lalu bagaimana karya kita ini bisa berkesinambungan, kita mulai berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Misalkan teman sejawat seperti saya bahasa Inggris, lingkungan teman sejawat bahasa Inggris. Kemudian setelah lingkungan teman sejawat bahasa Inggris, kita punya Kombel, komunitas belajar. Apa itu Kombel, komunitas belajar? Itu berbagi praktek baik yang kita punya. Misalkan Mapel IPA punya praktek baiknya apa? Mapel bahasa Inggris punya praktek baiknya apa? Mapel matematika punya mapel baiknya apa? Nah di sekolah itu kan ada 10 mata pelajaran. Bagaimana kita mengapresiasi mapel-mapel yang ini untuk kolaborasi? Maka kita himpun dalam Kombel, kita gali, terus saling berkolaborasi, saling memberikan informasi, oh saya punya ini, yuk mari teman-teman, misalkan dalam hal seperti membuat video pembelajaran, oh ada aplikasi yang ini yang menarik, ini yang simple aja yang kita punya. Dengan adanya handphone, kita bukan hanya Facebook, kita bukan hanya melihat postingan, tetapi bagaimana kita membuat suatu konten yang kreator. Seorang pendidik kan bisa jadi konten kreator ya Prof, bisa. Tetapi kontennya itu bisa mengena kepada pendidik kita. Misalkan kita membuat sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran, nah isinya di sana kita kolaborasi dengan siswa, kita mencari materi yang bagus. Nah, apresiasi-apresiasi ini, video-video yang kita buat, kita apply ke media sosial. Terus kepada siswa yang kita libatkan, kita memberikan sebuah reward, Prof. Yeah. Kita buat reward. Karena dengan memberikan reward senyuman kepada siswa, sentuhan kepada siswa, ucapan bilang good, excellent kepada siswa, itu membuat siswa merasa lebih senang. Kalau misalkan mereka menjawab, oh very good, walaupun seperti ini, nggak mesti kita memberikan sebuah candy ya Prof, nggak mesti kita memberikan buah sebuah pen, pulpen, tapi dengan ucapan reward seperti ini, very good, itu akan membuat mereka, akan membuat student kita, pelajar kita itu akan lebih merasa
dihargai oleh seorang guru. Balik ke pertanyaan Mas tadi, maka galilah yang kita punya, walaupun sederhana mungkin, tapi buatlah yang sederhana itu bisa menginspirasi semua orang. Sehingga pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu akan lebih menarik, akan lebih berinovasi, dan akan lebih berkesinambungan. Udah benar tadi pernyataan di awal tadi Prof, ini kurang tidurnya kalau guru bener. Kan tugasnya berat sekali nih Prof. Ini bisa kita bandingkan dengan pekerjaan ya Prof. Karena, pekerjaan kan datang jam 8 pulang jam 4. Karena yang kita ajar itu kan manusia. Bagaimana membuat manusia ini yang lebih dari tidak tahu menjadi tahu, yang jadi tidak baik menjadi baik. Kembali lagi ke itu ketiga skill tadi, apa? Attitude-nya yang lebih dahulu. Betul. Attitude anak yang mulai dari bangun paginya tidak seberapa, tidak tepat waktu ya Prof. Bagaimana dia pergi ke sekolah, mulai dari sapa pagi di pintu gerbang piket, mulai ditanya, mulai bagaimana kuku-kukunya, bagaimana itu mulai dari sapa pagi, itu adalah attitude yang di awal. Mulai menggiring mereka ke sholat duha, mulai menggiring mereka ke salawat ya Prof ya, mungkin seperti itu. Jadi dengan attitude maka itu akan lebih mengena kepada siswa. Oke, luar biasa sekali karena bukan pekerjaan ini adalah sebuah pengabdian. Betul. Kita sudah terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.